Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Sekarang kita akan pulang ke Surabaya menggunakan moda transportasi kereta api Sriwijaya. Oke, ini kita akan check-in dulu. Jalur 3 nggih. Yeah. Oke, makasih. Keretanya sudah ada, Bu? Belum ada. Oh, belum. Jalur 3 nggih. Oh ya, makasih. Sama-sama. Oke, kita akan masuk ke stasiun Tugu Yogyakarta di jalur 3. Tiga. Yang kemarin berangkatnya kita pakai Sancaka, sekarang kita pakai Sriwijaya. Ya, Sriwijaya ya. Ini kesibukan stasiun Tugu di jalur 1, 2, dan 3. Ini sudah agak lengang, tapi di sisi utara itu padat sekali, sahabat. Ini kita pilih yang agak sepi. Kereta api senja sudah mulai bergerak untuk menuju Jakarta. Ini kereta api senja. Ini tujuan Jakarta, sahabat, dari stasiun Tugu Yogyakarta. Ini panjang banget rangkaian gerbongnya, sahabat. Ini yang tujuan Jakarta, tujuan Jakarta dari Yogyakarta. Ini kereta yang akan kita naiki sudah datang. Kereta Jaya Kusuma. Kita kebagian di gerbong 1, tempat duduk nomor 2B. Ini para penumpang sudah siap-siap semua, sudah standby dan naik ke kereta Wijaya Kusuma. Kita akan cari gerbong nomor 1. Gerbong 1 paling depan. Kita akan cari. Oke, berhenti keretanya, kita akan naik. Mencari
tempat duduknya. 2B. Sampai piro? 6B. 6. Ya. 2B. Depannya. B kiri, Bu. Kita sudah naik semua, sahabat. Sing kresek abang, kresek abang, duno. Panganan nih gak dipangan, gak apa-apa nang dukur. Kesibukan nata-nata bagasi lugurat. Kita sudah berangkat dari stasiun Yogyakarta, tepatnya stasiun Tugu, menuju ke stasiun Gubeng Surabaya. Oke. Pintu keluar stasiun berada di sebelah kiri dari arah sudah sampai di stasiun. Ada pemilik kereta api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Hadiah di jalur 1 dari arah timur, akan kita akan mencari. Tidak ada usaha kita mencari storikannya di mana. Restorasi setelah eksekutif 4. Ini kereta komuter dari Solo menuju Yogyakarta. Sekarang sudah nyampe Klaten. Komuternya panjang banget ini. Penumpangnya banyak. Persiapan diberangkatkan dari jalur 2 kereta api Wijaya Kusuma dengan tujuan akhir stasiun Ketapang. Persiapan diberangkatkan. Oke, kita akan berangkat. Gantian sama komuter atau KRL sebelum turun periksa di Solo, Yogyakarta. Pastikan tidak tertinggal di dalam kereta. Oke sahabat, sekarang kita sudah sampai di stasiun Solo Balapan. Solo Balapan. Stasiun Balapan, kita nyampe malam hari. Ini stasiun Balapan Solo. Komuter juga yang arah Jogja. Tadi kita salipan di stasiun Klaten, sekarang salipan lagi di stasiun Balapan. Oke, sekarang kita sudah sampai di kota Surabaya. Dan nyampe kota Surabaya. Amin, mantap suun. Bisa Bu? Bisa. Kita harus melewati kereta Sancaka untuk menyeberang
ke stasiun. Masuk Sanjaka. Masuk Sanjaka. Ayo cepat. Oh ya, ya hati-hati. Lewat kene, Bud. Lewat ndi? Oke. Alhamdulillah sampai di Surabaya dengan selamat. Sampai di Surabaya dengan selamat. Oke. Sekian perjalanan kami dari Yogyakarta ke Surabaya lewat atau naik moda transportasi kereta api Wijaya Kusuma. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.